Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada umatnya yang setia memegang teguh syariatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar bagian daripada ajaran Islam, yaitu kita akan membahas matan Al-Ghoyah wa Taqrib, matan yang merupakan pelajaran dari ilmu fikih, ya. Kemudian kalau tidak salah kemarin kita sudah membahas tentang sholat berjamaah, ya. Nah, saya lihat dulu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sholatnya musafir, ya. Baik, kita baca dulu. Saya cari dulu ya sebentar materinya. Oh ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil musafir, dan boleh bagi seorang musafir qasrus shalah, mengqasar salat ar-ruba'iyah yang merupakan salat 4 rakaat. Bi khamsi syara'ito, dengan 5 syarat. Jadi yang dibolehkan untuk diqasar itu salat-salat yang 4 rakaat. Ya. Yaitu apa? Duhur, asar, isya. Duhur, asar, isya. Jadi kalau kita mau menjamak salat duhur dengan asar, boleh dua-dua. Sholat duhurnya 2, asarnya 2. Nah, kalau maghrib dengan isya, maka maghrib tidak bisa dikosor. Kalau maghrib dikosor, jadi berapa rakaat tuh? 1,5. Jadi kalau maghrib itu ya tetap 3. Nah, isanya berapa? Isanya 2 rakaat. Jadi kalau qasar itu nanti ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Wa yajuzu lil musafir, boleh bagi seorang musafir qasrus shalah, mengqasar salat. Jadi hukumnya boleh. Artinya kalau kita tidak mengqasar pun enggak apa-apa gitu. Udah salat duhur, asar 4-4. Maghrib isya 3-4 gitu ya. Nah, tapi boleh diqasar. Bihom si syara itu dengan 5 syarat. Ayyakuna safaruhu, hendaklah safarnya itu, ya, fi ghairi maksiatin, bukan dalam rangka bermaksiat. Fi ghairi maksiatin, bukan dalam rangka bermaksiat. Jadi kalau orang melakukan safar tujuannya maksiat terus dikosor, maka tidak sah, tidak tepat, ya.
Tapi orang yang mau maksiat masih ingat sholat ya. Masih ingat sholat ya. Orang mau pergi ke Jakarta ya, tujuannya maksiat, masih ingat sholat ya, tapi di qasar ya, itu tidak boleh. Jadi kalau seandainya dia safarnya dalam rangka bermaksiat, maka tidak boleh di qasar. Tapi bukan berarti boleh bepergian dengan maksiat, bukan ya. Wa antakuna masafatuhu, dan hendaklah jaraknya itu sitata asyara farsakhon. Hendaklah jarak yang ditempuh itu ya adalah 16 farsakh. 16 farsakh ya. Satu farsakh itu 4800 meter. 4800 meter satu farsakh itu. Jadi kira-kira berapa kilo, Pak? Satu farsakh itu 4800 meter. Berarti 16 farsakh sama dengan 76.800 meter. Atau sama dengan 76,8 kilometer. Atau digenapkan menjadi 80 kilo. Kalau 80 kilo berarti dari sini kemana? Kalau Semarang masih... Semarang berapa? 100. Nah, ya, 70-an ya. Nah, tapi kalau Semarang mungkin sudah masuk boleh lah ya untuk di apa? Di qasar ya. Kalau Jogja? Belum ya. Nah, tapi ini madhab Syafi'i, karena madhab yang lain tidak sama ya. Tidak sama ya. Ada yang? 17 kilo ya. Nah, jadi kalau madhab Syafi'i itu ya ya antara 16 farsakh itu sekitar 7. Semarang 100. Betul ya Bu ya, 100 ya. Jadi sudah boleh itu dikosor ya. Kadang-kadang kalau ada, saya punya banyak kenalan ya. Dari Solo ya, Solo kota ya, sampai ke Bukonang itu. Daerah Tulaan itu. Itu di qasar. Atau dari Solo ke Tawangmangu ya. Qasar itu ya. Nah, jadi ya itu parameternya berbeda ya. Ada perbedaan madhab ya. Ada yang membolehkan ya, ya apa? Enggak boleh ya. Ini wilayahnya kan wilayah pendapat. Nah, kembali, jadi syaratnya kalau madhab Syafi'i itu wa antakuna musafatuhu sitata asyara farsakhon, hendaklah jaraknya yang ditempuh itu sekitar 16 farsakh. Satu farsakhnya tadi berapa? 4800 meter. 4800 meter itu berarti 4,8 kilo ya. 4,8 kilo. Kalau kali 16 jadi berapa? 78 kilo. Berarti sekitar 80 kilometer kalau digenapkan. Kemudian yang berikutnya, wa ayyakuna muaddiyan lis sholati rubaiyah, dan dalam rangka melaksanakan sholat yang 4 rakaat. Ya, jadi kalau jama' itu kan duhur asar, maghrib isya. Nah, duhur asar boleh dua-dua. Maghrib isya, maghribnya enggak boleh dua, enggak boleh, harus tiga. Isanya baru boleh dua. Nah, itu ya. Baru boleh dua. Nah, berarti dalam hal ini yang tidak boleh itu sholat maghrib. Ya. Sedangkan sholat subuh tidak bisa dijama. Sholat subuh dijama pakai sholat apa, Pak? Sholat subuh dijamanya sama sholat apa itu? Sama sholat isya, Pak ya. Ada orang yang pulang kerja larut malam gitu ya. Enggak sempat sholat isya, tidur bablas, bangun jam 7 pagi. Akhirnya langsung sholat isya, wes sholat subuh. Baik. Tapi niatnya itu kalau tetap wajib dilaksanakan sholat isya itu tetap ya, tidak boleh waduh sholat
subuh saja ketinggalan, sudah siang, ya, apalagi sholat isyanya, udah sholat isyanya tinggal, enggak, tetap harus sholat. Ya walaupun dia kesiangan. Ya, nanti urusannya dengan Allah itu ya. Kemudian wa ayyan wiyal qasra, dan hendaklah berniat qasar ma'al ihram bersamaan ketika takbiratul ihram. Ya, artinya niat qasar ketika takbiratul ihram ya. Ya mungkin lapat usolinya sampai ada andillahi ta'ala, tapi di dalam hati niat qasar ya. Sambil apa? Takbiratul ihram. Jadi di sini ma'al ihram itu bukan ma'al ihram pakai baju ihram ya. Ma'al ihram itu maksudnya apa? Takbiratul ihram. Jadi ketika takbir di awal sholat gitu ya, diniatkan untuk qasar. Wa alla ya'tamma bimukimin, dan tidak boleh bermakmum atau menjadikan imam kepada yang mukim. Artinya dia tidak boleh bermakmum kepada yang mukim. Ya, kalau niatnya qasar. Misalnya contoh kita safar nih. Terus kebetulan pas waktu zuhur kita berhenti di suatu masjid dan sholat belum dimulai. Sholat belum dimulai. Akhirnya kita bermakmum ke siapa? Ke yang mukim di situ bermakmum. Ya setelah kemudian sholat. Nah kemudian imamnya sudah dua rakaat tahiyat apa awal. Kemudian kita salam. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau kita bermakmum wajib 4 rakaat. Karena kita mengikuti niatnya imam. Ya. Gimana? Kalau berikutnya boleh 2 rakaat. Ya, jadi duhurnya 4 rakaat, asarnya 2 rakaat. Jadi kalau kita ingin 2 rakaat ya jangan bermakmum. Nunggu saja nanti selesai apa? Selesai imam yang mukim selesai. Nah, kita rombongan sholat sendiri gitu. Nah, tidak boleh kalau nunggu misalnya imam itu sudah rokaat sudah berdiri rokaat ketiga ya, sudah tahiyat awal, terus kita mengikuti imam biar nak cuma 2 rokaat, itu tetap tidak boleh karena imam itu niatnya 4 rokaat dan kita wajib mengikuti niatnya siapa? Imam. Jadi walaupun kita safar dan boleh untuk apa? Untuk mengqasar, maka ketika kita bermakmum kepada imam yang mukim dan kita sudah dapat 2 rakaat dan mereka selesai, kita nambah juga. Tetap nambah. Karena kita mengikuti niatnya imam. Gitu ya. Tapi ya. 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 Kalau untuk membuat imam baru lebih baik selesai dulu imam. Jadi jangan sampai ada imam yang dua imam atau lebih. Jadi harus tunggu aja dulu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai kemudian kita melaksanakan bareng-bareng ya. Gitu. Nah, jadi ya. Kalau sudah terlanjur ya nanti jangan lakukan lagi. Namanya juga tidak tahu ya. Namanya juga tidak tahu ya. Ya. Kalau bagi yang pertama kali jadi imam, ya misalnya sudah beres nih, kita duluan, ada orang lain membuat, itu salah mereka. Jadi yang salah itu yang apa? Yang terakhir. Nah kalau kita kan sudah setelah imam pertama selesai langsung kita buat kan itu gak apa-apa. Ya. Nah yang lain yang buat itu yang bermasalah. Harusnya kan dia gabung gitu ya. Harusnya dia gabung. Misalnya kita sudah membuat apa, yang kedua ya, satu batu saya kita berdiri. Kemudian orang mungkin itu ikut gabung, padahal kita kan cuma dua. Nah. Yang
karena dia tidak punya hukum kosor ya, nggak punya hukum kosor, dia harus nambah. Ya, dia tidak punya hukum kosor. Nah, tapi bisa saja sih kalau misalnya ruangan itu terpisah, ya, ruangan itu terpisah, misalnya serambi sana sama serambi sini gitu ya, terus terjadi dua apa? Dua imam gitu ya. Dalam arti kata memang sama-sama musafirnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di posisi utama itu ya, utama, yaitu nanti hilafiyah lah, hilafiyah. Karena biasanya kan kalau terjadi jamaah gitu kan jumlahnya paling 3 orang, 2 orang gitu ya, tidak banyak-banyak. Dan mungkin juga yang datang terakhir itu takut kalau ternyata yang itu tuh sholatnya, kan kalau musafir kadang-kadang kita ikut sholat, dia sudah sholat yang kedua, padahal kita baru sholat yang pertama misalnya. Baik, itu wilayah fikih. Jadi syaratnya ada berapa? Satu, harus sholat yang 4 rakaat. Dua, harus safarnya bukan dalam rangka bermaksiat. Ketiga, jaraknya 16 farsah atau berapa kilo? 80 kilo. Jadi tadi yang ini nomor, saya ulangi ya. Pertama, apa namanya? Pertama ini safarnya bukan maksiat ini ya. Yang kedua adalah 16 farsah. Ketiga, dalam rangka melaksanakan sholat yang 4 rakaat. Keempat, berniat qasar di waktu ihram. Dan kelima, tidak boleh bermakmum kepada yang mukim. Wa yajuzu lil musafir, dan boleh bagi musafir itu ayyajma'a, untuk menggabungkan bainal dhuhri, antara dhuhur wal asri dan asar. Jadi boleh gabungkan dhuhur dan asar fi waqti ayyihima sya'a. Fi waqti, pada waktu ayyihima, di antara keduanya sya'a, ya kehendaki. Jadi mau sholat di waktu dhuhur boleh, asar ditarik ke duhur, atau mau sholat di asar boleh, duhur ditarik ke asar. Ya, jadi kalau ditarik ke duhur namanya apa? Jama takdim. Kalau ditarik ke asar berarti jama takhir. Jadi kadang-kadang ada ya, kita bersikap tasyadud berlebih-lebihan, sehingga seolah-olah tidak ada tawar-menawar. Harus duhur dulu. Ya, jangan apa, nanti kalau kita di jalan terjadi peristiwa bagaimana? Ya, jadi ada rasa takut gitu ya. Nah, bagi kita fleksibel saja.